Emas dengan karat 375 atau setara 9 karat diburu masyarakat Kota Metro karena harganya yang dibanderol Rp450.000 per 1 gramnya. Pada Sabtu, 18 Desember 2021. Transaksi emas di Pasar Cendrawasih Kota Metro memang berangsur membaik setelah sebelumnya sempat lesu karena PPKM level 3 yang diberlakukan pemerintah. Tercatat mulai 15 Desember 2021, harga emas 24 karat di toko Kartika berkisar turun menjadi Rp840.000 untuk 1 gramnya. Saat PPKM level 3, harga untuk emas 24 karat mencapai Rp855.000-Rp860.000. Namun setelah pemerintah hanya memberlakukan PPKM level 1 di kota ini, harga emas mengalami penurunan sehingga masyarakat segera berinvestasi dengan barang tersebut. Ya, nggak mendingan lah daripada waktu level berapa itu, level 4 ya. Itu kan sepi. Orang kan nggak keluar. Kalau ini mendingan lah, ada yang keluar. Untuk sementara ini berapa tuh harga? Untuk hari ini ya 84. Untuk hari ini ya. Sebulan dua bulan terakhir apa? Ya sekitar 83, kadang 84. Nggak setiap hari sama sih. Jadi fluktuatif kok ya kalau untuk harga ya? Ya, kalau harga itu ya turun naik, fluktuatif. Ya itu mas yang kadarnya 375, kadarnya 375. Ada yang lagi kadar 420. Oh, tergantung kadarnya berarti kok ya? Iya, dengan kadar 700, beda lagi harganya. Yang sering diminati yang kadar 3700. 375. 375. Lebih murah. Oh, untuk harganya berapa itu kok yang 375? 4,5. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV melaporkan.